Palir terus nih. Soalnya kan naga api kan? Oh, naga api ya? Nggak trauma sama yang kemarin ya, tetap gas aja terus ya? Api dilawan dengan api. Bener. Jadinya? Kebakaran. Kebakaran? Siapa yang bakal kebakaran? Aura jelas. Aura jelas. Ini kalian fokus untuk masuk babak playoff, tapi kalau kalian masuk playoff ya, Jelly Boy. Oh, siapa nih yang kira-kira nggak masuk playoff? Iya nggak masuk. Kenapa pertanyaannya ke saya kayak gini, Bude? Oh ya udah, Jelly Boy mau ditanyain apa? Apa ya? Kalau misal pertanyaan itu bisa dibantu sama Opa sih. Sama Opa ya. Sama Opa ya. Tapi memang deg-degan ya, apa yang paling kamu, mungkin tim mana sih yang mungkin yang bakal jadi kompetitor paling berat untuk masuk ke babak playoff? Karena yang di bawah sekarang juga, aduh, semuanya. Sama aja pertanyaannya, cuma dibedain doang. Apa ya, Bay? Kata OP kemarin Aura, Epos, sama kemungkinan Dewa. Nah kita lolos. OP yang ngomong Epos sama Aura. Berharapnya gitu ya? Iya, Bude. Tapi itu berharap karena semua tim pasti ingin masuk ke babak playoff. Tapi Jelly Boy, apa kekuatan terbesar yang dimiliki oleh Alter Ego sampai saat ini nih? Buat Jelly Boy khususnya. Udah di depan mata nih, udah di depan mata ya. Kekuatannya apa ya, Bude ya? Mungkin kita ada alumni pesantren aja kali ya, Bude ya. Jadi doa di late game kayak gini nih berguna banget. Doa-doa dari alumninya. Oh, doa-doanya dia. Iya, Bude. Support dari Ayang Babs. Iya, Bude, jelas, Bude. Ada, kamu nyampein sesuatu gak sih? Apa ya, Bude ya? Apa, kek? Aduh. Nanti Bude itu off cam aja, Bude, jangan di sini, Bude. Nanti diserang sama bocil-bocil ini, sama bocil. Oke. Okay. Ya itu loh, bocil-bocil. Oke, okay, tapi Alter Sam sudah kepengin kata-kata dari Jelly Boy atau kata dari Opai itu. Mereka kepengin sesuatu. Opai. Penutupan untuk hari ini, minggu ini untuk Alter Ego. Sampaikan sesuatu dong.